Hello guys, hari ini aku lagi excited banget karena aku habis beli salah satu produk peralisan. Ini dari Something dan dia tuh ada banyak banget pilihan warna. Ini udah aku coba kemarin ke klien aku dan bagus. Ya sebenarnya eyebrow powder tuh ya rata-rata yang ngono ya. Ya enak-enak aja gitu loh. Cuman yang aku seneng tuh dia tuh ada banyak pilihan warna. Berarti ada 12 warna. Jadi kita bisa nyesuaiin kira-kira cocoknya pakai warna apa nih. Jadi gitu loh guys, dan ada warna gelapnya juga. Dari yang terang banget sampai ke gelap. Oke, dan di sini tipe. Dan di sini juga sebenarnya udah dapet ini, ada spoolie dan ini yang buat mengaplikasikan. Cuman karena aku tuh nggak suka pakai yang pendek gitu loh, kayak kangelan loh, jadi aku pakai brush lain tuh. Mari kita coba, kita swatch dulu ya. Tuh, semua warnanya. Memang aku tidak mengharapkan yang sih gula banget, karena yo alis gula banget kan, yo ora cantik yo guys. Kalem-kalem gitu loh warnanya. Ya mari kita isi langsung alisnya. Guys, warnanya tuh keluar gitu loh. Terus di blend juga enak. Ya kayak standar kalau aku pakai eyebrow powder tuh ya kayak gini rasanya. Enak-enak aja. Ya kayak standar aku pakai eyebrow powder gitu, kayak eyebrow powder yang lain selama ini aku pakai. Cuman dia kelebihannya yaitu tadi guys, banyak warnanya. Kalau kalian mau link beli aku ini, kalian ini ya guys, datang ke Instagram gua aja ya guys. Pokoknya di YouTube ini adalah khusus mereview produknya aja. Beli di mana di mananya biar kalian main-main ke Instagramku. Pokoknya semua link-link yang aku review di YouTube atau bahkan yang gak aku review di YouTube malah lebih banyak di Instagram guys. Nanti kalian bisa lihat di bio-nya, bisa lihat di highlight-nya. Itu udah berpart-part. Jauh ini sih sudah 3 part. Tuh, bagus ya guys. Cantik kan warna ininya. Ini aku pakai yang ini guys. Kemarin aku pakai yang seri yang di sebelah sini. Bagus semua warnanya. Cakep sih. Tuh, warnanya tuh kayak nggak terlihat ini eyebrow powder murah gitu loh. Termasuknya murah loh guys. Kayak cuma 100-an berapa gitu ya. Kalian pokoknya main ke Instagram gua aja ya. Biar main-main gitu loh guys. Tolong ya di follow nek apian. Oke guys, itu hasil akhir aku bikin alisnya. Warnanya benar-benar cakep banget. Memang sih ini udah aku tambahin kayak wax alis, terus udah aku bentuk-bentuk lagi dan sebagus itu guys. Cakep banget kan warnanya tuh, kayak benar-benar kepake gitu loh. Nih. Rekomend banget sih guys menurutku ya, karena aku suka banget dari banyaknya pilihan warna yang harganya terjangkau, rasa pengaplikasinya juga enak-enak aja. Dan thank you yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.